para sahabat Asia Lovers dan Aitinglicious dimanapun kalian berada. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di Ting Ting TV. Channel ini akan mengabarkan dan memberitakan berita terbaru dan terhangat dari Ayu Ting Ting serta Syahir Sek. Namun sebelumnya, bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara klik like, subscribe, serta komen, dan jangan lupa pula tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan berita terbaru dan terhangat dari channel kami. Dan baiklah para sahabat, di sore hari ini kembali kita akan mengabarkan berita terbaru dan terhangat dari Ayu Ting Ting serta Syahir Sek ya para sahabat ya. Namun sebelumnya nih para sahabat, selalu mimin ingatkan kepada para sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk memberikan dukungan kalian terhadap channel ini dengan cara klik subscribe, like, dan komen ya para sahabat, serta tekan tombol notifikasinya agar kalian menjadi orang yang pertama yang tahu berita terbaru dari channel kami. Dan sekali lagi nih para sahabat, mimin ucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua yang telah mendukung channel ini sehingga channel ini dapat terus berkembang. Sekali lagi ya para sahabat, mimin ucapkan semoga kalian semoga diberikan kelancaran rezeki dan sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Langsung saja nih para sahabat ya, kita lihat ada kelakuan-kelakuan yang membuat Syahir Sek kecewa nih kepada Ruchi Kakapur. Pasalnya kelakuan dari Ruchi Kakapur ini sangat tidak etis ya para sahabat ya. Ternyata Ruchi Kakapur dikabarkan telah mempunyai pacar ya, atau mempunyai pasangan. Dan ternyata nih para sahabat, pernikahan Syahir dan juga Ruchika itu hanyalah kebohongan publik. Hal tersebut terbukti dari unggahan fans Asia Sejati nih, di mana akun tersebut beberapa kali memposting sebuah cuplikan video dari Ruchika Kapoor saat Ruchika Kapoor sedang mengadakan party bersama teman-temannya. Dan di situ nih para sahabat ya, kita salpok dengan perutnya Ruchi Kakapur yang kempes tidak hamil ya para sahabat ya. Nah langsung saja nih kita lihat video pertama nih para sahabat, jelas banget kalau Ruchi Kakapur perutnya kempes tuh. Kalau kempes berarti kan gak hamil ya para sahabat ya. Nah di situ kita lihat ada sebuah caption dari akun tersebut yang mengatakan, tuh video Ruchi dengan perut kempes yang diposting tanggal 31 Agustus 2021. Kemarin perutnya gendut, sekarang kempes. Jadi jelas tuh yang kemarin bohongan dan juga nikahnya bohongan. Oke, yang julid sudah kena tipu oleh geng mafia. Ini acara hut official kemarin tuh. Dan lihat tuh Ekta sedang minum air dibantuin oleh Vishal. Postingan ini pun langsung mendapatkan banyak komentar dari para fans yang lainnya nih. Salah satu komentar datang dari Ed Ingelim yang mengatakan, berarti yang membelot ketipu ya, beda dengan kita-kita yang dari dulu komentarnya yang memang real. Yang membelot itu yang tua aja benar-benar bodoh dipelihara dari waktu Ayu mau nikah gak jadi. Masih aja gak sadar, wah wah wah. Satu lagi nih para sahabat ya, komentarnya datang dari at Eni Namare yang mengatakan, parah-parah saking ya sampai hamil pura-pura begitu. Wah bener banget ya, parah banget nih kelakuan Ruchi Kakapur. Nih selanjutnya nih para sahabat, ada kelakuan dari Ruchi Kakapur nih.
Sekali lagi nih para sahabat, ada bukti-bukti nyata kalau Ruchi Kakapur itu tidak hamil nih. Jelas banget nih, video tersebut bukan video lama, tapi video yang diunggah beberapa hari yang lalu. Lihat tuh, perut Ruchi Kakapur dalam video itu kempes ya para sahabat. Ya ini bukan bohongan, tapi ini real videonya ya para sahabat ya. Nah di situ kita baca juga nih, ada sebuah caption yang mengatakan, ini acara beberapa hari yang lalu dan lihat perut Ruchi kempes alias tidak hamil. Jelas pembohongan publik. Dan lihat juga tuh saat Hood Mustaq Sheikh bulan April 2021, Ruchi juga hadir tapi perutnya masih kempes tuh. Katanya hamil tapi kok hadirin acara geng mereka dengan perut kempes terus. Dan sekarang media India yang biasa bikin gosip Ruchi Hair juga beritakan secara eksklusif Belsit with Girls, yang artinya diberkahi bayi perempuan. Tapi kok aneh, kagak ada ya video atau foto dirawat di rumah sakit saat lahiran. Anak siluman kali kan baby Kunti, saat Hood or to Ekta mereka semua ada dihadir di geng Ekta. Kagak ada tuh yang pakai masker. Jadi ini bukan video lama, dan saat acara Hood Mustaq juga nggak pakai masker. Jadi jangan kira itu video lama karena nggak pakai masker, oke? Hanya Mustaq dan Hood or to Ekta mereka semua jelas tidak pakai masker, oke? Dan postingan ini pun langsung juga mendapatkan komentar banyak dari para fans. Salah satunya nih para sahabat, komentarnya datang dari @zelilalesya yang mengatakan, si Gimbal mau tenar selama ini kan di belakang layar, yang anehnya bikin film sampai segitunya, tapi sayang mau membohongi orang tapi nggak bisa. Apalagi Asia Sejati, detektif hebat bisa menyelusuri dan menguak fakta yang sebenarnya. Dan satu lagi nih para sahabat ya, komentarnya datang dari Edwina Dewia yang mengatakan, hamil anak tuyul bongkar terus biar sampai ke akar-akarnya dicabut, biar gak tumbuh lagi, bila perlu disiram pakai minyak tanah. Just kidding, ntar giliran Upin Ipin, wek. Pagi bunda sayang, Matt beraktivitas, salam doa, tetap semangat, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dan bagaimana menurut tanggapan kalian para fans yang lainnya? Silahkan Anda berkomentar di kolom komentar. Dan saya ucapkan terima kasih.